Nah, untuk bulan ini promonya kita free biaya proses. Itu terdiri dari free biaya BPHTB, biaya AJB, sama biaya balik nama gitu. Wah, itu free. Jadi, iya, jadi 9 hanya juta 9 atau all juta. In, kayak udah, sudah udah terima ya? Kunci. Terah Asri ini, Kak, total lahannya itu ada kira-kira 2 hektar ya. Untuk total unitnya 160 unit yang terdiri dari 2 tipe, yaitu tipe 3060 sama tipe 3672, Kak. Terus unitnya ini masih ada berapa, Kak, kira-kira lebih? Kita udah terjual hampir 50% sih, 50% lebih malah ya. Jadi sekitaran masih yang masih udah tersisa itu 20 unit. Untuk pengembangan lagi di belakang itu masih sekitar ada, 80 ya? Unitan. Oke. Okay. Kak, kalau spesifikasi dari perumahan ini sendiri seperti apa, Kak? Kalau spesifikasinya, kita pondasinya pakai batu belah, Kak. Terus untuk dindingnya, kita pakai tembok batu bata yang finishingnya di plester, lepa, kemudian dicat tembok. Untuk catnya sendiri, kita pakai cat eksterior. Cat eksterior itu dia kelebihannya tidak mudah luntur, Kak. Jadi, itu pastinya awet. Terus juga dindingnya, kita dua dinding dua rumah. Jadi dindingnya masing-masing. Untuk nantinya kalau semisal mau renovasi itu kita nggak mengganggu tetangga, Kak. Kemudian untuk rangka atapnya, kita pakai kayu lokal yang ukurannya di atas standar. Kita pakai ukuran 8/12, Kak. Itu dilengkapi dengan mandir. Itu seperti penyangga gitu, Kak. Jadi untuk rangka atapnya udah pasti akan kokoh ya. Kokoh banget. Iya, untuk gentengnya kita pakai genteng press. Wah, berarti ini keren banget nih, Tribuners. Namanya rumah subsidi memang tidak sekedar untuk rumah subsidi, tapi memberikan pelayanan terbaik buat masyarakat yang memang membutuhkan rumah ya, Kak. Iya, ya? Betul, Kak. Gitu. Kak, boleh nggak saya lihat-lihat di dalamnya? Oh iya, silakan. Mungkin ada berapa kamar, Kak, seperti apa kamarnya gitu. Boleh, boleh ya? Boleh banget. Oke, Tribuners, kita masuk ke dalam. Kita mau lihat kamarnya seperti apa. Terasnya, kemudian ruang tamunya seperti apa. Kalau diisi internal seperti apa, biar Tribuners juga ada gambaran. So, ikuti kami yuk. Bener kata Ari, aduh adem banget nih rumahnya ya. Iya, itu karena tadi ya? Itu pakai rangka atapnya pakai kayu, Kak. Jadi tuh lebih adem.
Ceilingnya juga cukup tinggi ya kak? Iya, jadi dari lantai ke plafon itu 3 meter tingginya. Jadi tuh adem, ditambah nih lingkungan kita yang masih asri, masih dikelilingi pepohonan. Depan view-nya juga sawah dan juga pegunungan tuh kalau pagi kelihatan banget. Wah, kalau pagi ya tadi waktu perjalanan ke sini tuh melihat pemandangan hijau, gunung itu rasanya tuh adem gitu. Nah, seperti tadi kan spesifikasinya luar biasa tuh kak, dari perumahan ini. Nah, sebelum kita ngomongin tentang keunggulannya dan dekat dengan mana saja perumahan ini, boleh dijelasin lagi sini ada berapa kamar? Kalau saat ini kita berdiri di mana ini? Iya, jadi speknya kita di sini ada 2 kamar dengan ukuran 3x275 kak. Terus dilengkapi juga kamar mandi. Kamar mandinya 1,5x1,5. Untuk sekarang nih kita masih ada di ruang tamu atau bisa dijadikan ruang keluarga ya. Ini ukurannya 3x3,5. Untuk terasnya sendiri kita ukurannya 4,5. Jadi untuk parkir mobil itu masih sangat cukup. Sangat cukup dan masih ada sisa lahan di belakang. Masih ada sisa lahan sekitar 2 meter x 6. Wah, untuk jadi kalau persiapan ini pembangunan. Tipe berapa ya kalau saat ini? Kalau ini kita berdiri di tipe 3672 kak. Tipe 3672. Nah kak, keunggulan dari perumahan ini dekat dengan mana saja sih? Iya, jadi perumahan ini menurut saya strategis sekali sih kak, karena dia dekat dengan, pertama dengan kantor pemerintahan kabupaten, hanya 5 menit saja kak, ke alun-alun. Iya, iya, 5 menit saja dari sini ke kantor kabupaten atau alun-alun. Kemudian juga dekat dengan sarana pendidikan, ada pondok pesantren, ada kampus, ada dari TK, SD sampai SMA, SMK di sini deket banget kak. Deket banget. Iya, minimarket pun deket kok di sini. Untuk pasar tradisionalnya juga paling sekitar 10 menit dari sini. Ini bisa buat apa ya, buat investasi, terus buat kita juga. Buat memang yang belum ada hunian, iya. Belum ada hunian, yang pengen pulang itu bisa menikmati istirahat. Jadi, gitu ya. Karena suasananya yang asri kak, jadi kita udah penat aktivitas seharian, untuk istirahat itu sangat nyaman sekali di sini. Nah Tribuners, ini perumahan sekeren ini dengan fasilitas dan spesifikasi yang luar biasa. Pasti ini juga berkat dari developer yang terpercaya dong kak. Iya. Dan denger-denger nih, developernya udah menuai berapa banyak penghargaan gitu. Iya kak, alhamdulillah kita udah 2 kali dapat penghargaan. Yang pertama kita dapat penghargaan akad terbanyak dalam sehari.
dekat dengan pusat kegiatan masyarakat, government dekat, pusat pendidikan juga dekat, pasar modern, pasar tradisional, semuanya dekat, dekat dengan jalan raya juga. Waduh, ini luar biasa nih, harus segera gini, berubah. Untuk fasilitas umumnya, Kak, kita nggak hanya berikan lahan kosong saja. Kita juga akan bangunkan masjid dan TPQ, terus juga ada taman, tempat untuk olahraga para warga yang kita tuh nggak membebani sedikit pun.